Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bistot Kitchen. Ada apa hari ini? Kita mau review dari mie ricis pedas level 3. Kali ini bersama ibunya Intan. Intan lagi nggak ada. Kita makan-makan besar. Sekarang baca doa dulu ya. Langsung kita hajar. Kita makan apa? Mie ricis pedas level 3. Yuk, gimana rasanya? Mari kita coba. Tahu nggak ini mie-nya tuh 10. 10 bungkus. Dan kita mau habisin. Ini benar-benar enak, seger. Sakit badanku langsung hilang. Sama belakang. Enggak masuk apa. Enak banget. Pakai ini. Mantap. Keringat bercucuran. Kemarin ini beli di online ya guys. Ibu-ibu kalau mencoba beli di online, satunya 10.000, satunya itu 10.000. Ini cocok banget buat kalian yang stres ngurus anak di rumah. Anaknya susah banget diatur. Terus. Me time aja nggak usah mewah-mewah. Bikin mie goreng ricis keju. Level 3. Ala-ala Korea. Bener. Ala-ala Korea, guys. Ditendang pakai burung puyuh. Mantap. Ambil ambil cerita ya, gimana dulu ada Intan di dunia ini. Jadi dulu itu aku suka nongkrong malam mingguan di pasar malam sama temenku namanya Ati. Aku dulu kan masih jadi PRT gitu di komplek. Terus ada temanku setiap malam minggu ngajakin jalan daripada bete ya. Saya jalan ke pasar malam. Cuma mau beli peyek laron. Sama itu kan. Ngabisin waktu aja gitu. Di situ akhirnya aku ketemu bapaknya Intan. Waktu itu dia lagi berdiri di samping motor gitu ngerokok. Ganteng banget.
Cinta pada pandangan pertama. Mami-mami percaya gak sih? Cinta pada pandangan pertama. Aku dulu tergila-gila masih bapaknya Intan itu. Pokoknya seksi banget gitu. Terus aku ngeliatin dia gitu karena saya gak taunya dia ngeliatin aku. Lalu terus temanku Ati itu nyapa dia. Nyata dia itu adiknya. Adiknya temannya Ati. Aku akhirnya ngobrol sama dia. Terus aku tuh deg-degan banget ketemu pertama kali sama bapak Intan itu. Untungnya aja cowok yang menjamah aku. Bapaknya Intan doang yang beruntung dengan kecantikan alami aku ini. Terus kenalan deh kita tuh, kenalan deh. Habis kenalan, zaman dulu gak ada handphone. Kita ketemu kalau malam minggu doang situ. Itu juga gue harus sama Ati. Kalau gak sama Ati, mana mau jalan. Pedas guys, pedas bu, mami-mami pedas, pedas sekali. Boleh minum gak sih? Sejak ketemu bapaknya Intan itu, aku tuh kepikiran terus. Gak tahu ya, kayaknya aku dipelet sama bapaknya Intan. Wajahnya tuh cengiang-ngiang terus di kepala gitu. Lalu kata-katanya tuh selalu ngiang-ngiang gitu. Nah kan namaku Burhan. Langsung aku berkeringat dengar suaranya dia. Mami, setiap hari akhirnya aku selalu ngelamunin dia, nungguin malam minggu kapan sih, lama banget. Terus akhirnya malam minggu si Ati ngajakin jalan dia. Kono lagi berharap banget ketemu sama dia. Terus si Ati ngajak jalan buru-buru. Lari-larian ke tukang molen, tau kan molen goreng pisang itu loh. Gak taunya apa, si Ati naksir tukang gorengan itu. Si Ati ngobrol aja sama dia. Terakak sedikit. Aku dicuekin aja. Aku akhirnya jalan-jalan tuh. Gak taunya di parkiran motor ada si itu, Burhan itu. Aku pura-pura gak lihat tuh. Dia manggil aku. Sur gitu. Nengoklah aku. Ala-ala sinetron gitu nengok. Teneng. Mata kami bertatapan. Keringat kami bercucuran.
Kenapa sekarang berdesah-desah? Apa sih coba orang cuma baru kenalan aja aku udah keringetan. Begitu orang sama kayak ini makan pedes. Begitu orang yang tanya. Dia manggil gitu. Lu sendirian aja? Enggak bang. Lu sama hati bang, sono di tukang gorengan. Terus nanya dia, Suryati udah punya cowok? Ya ampun, aku yang dekat banget. Pengen gigit anunya, timunnya, mulut. Aku bilang lah, belum bang. Mana apa bang? Boleh gak abang deketin? Langsung dong aku, bahasa kuyup. Bahasa kuyup. Gara-gara keringetan. Terus baru mau ngomong gitu. Si Ati datang. Si Ati geblek banget orang. Baru mau ditembak sama Mas Burhan, ditarik sama dia. Padahal itu mimpi-mimpi gua. Mimpi gua banget gua jadian sama Mas Burhan. Kurang ajar itu temen emang. Dia ngajak ke tukang cincau. Buat beli cincau katanya. Buat sebentar lagi kita nonton Tong Setan. Aneh. Tong kok ada setannya. Ya udah deh, akhirnya gue tinggalin Mas Buhar. Terus sehari kan ke tukang cincau, akhirnya aku beli es cincau 2 itu sama dia. Terus kita buru-buru beli tiket yang buat nonton Tong Setan itu. Untung hari itu nggak nganti ya. Terus habis itu di tiketnya satunya 10.000 buat nonton ya. Habis beli tiket itu kan nunggu tuh permainan Tong Setannya dibuka. Si Asli cerita senang banget kalau dia udah jadian sama tukang gorengan. Sementara gue mau ditembak aja di gara-gara Asli itu jalan emang. Akhirnya kita masuk tuh pintu Tong Setannya dibuka. Masalahnya aku apaan nih yang naik motor itu muter-muter sekarang naik ke atas. Terus pas yang naik itu naik ke atas, tukang Tong Setan itu nyawal pipit aku. Kurang aja banget. Kalau ada bukti mau gua laporin tuh sebagai pelecehan seksual. Masa aku jadi cowok-cowok di tempat umum begitu? Kan jadinya masa nggak dihargai banget itu. Akhirnya selesai tuh acaranya. Akhirnya aku cerita ke itu pas di pintu keluar aku bilang ke si itu Ati. Cerita dong sama Ati. Ati mengajar dah. Lumayan Tong heran masa? Nol gue ya. Ati kaget, Ati. Masa sih? Iya. Gue lagi enak nonton dia aja. Sebet. Bibir gue kayak ada orang yang ngucuk-ngucuk gitu kan. Gila.
Tahu nggak sih kata Ari itu siapa? Ternyata pemain Tong Setan itu si Burhan. Tahu nggak sih? Ternyata kau tahu si Burhan. Hajat langsung itu. Tadi ini yang aku sebel. Nah, Burhan itu sudah tahu ternyata dia. Oh my God. Itu momen terindah dalam hidupku. Ada seorang laki-laki di motor lagi main tong setan. Bikin momen yang enggak terlupakan gitu ya Allah. Nata si Burhan. Akhirnya setelah acara kita, acara tong setan itu si Atik nyariin Burhan. Jantungku berdetak detak 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 detak. Ketemu Burhan. Burhan senyum-senyum aja. Terus hati akhirnya jomblangin deh aku sama Burhan. Sejak saat itu Burhan sering main ke kerjaan aku, biasa malam-malam nungguin aku di pagar gitu buat cuma ngobrol-ngobrol aja udah bahagia banget. Begitu akhirnya kita pacaran berjalan 6 bulan dan kita menikah. Dapatlah si Intan ini. Intan dengan gayanya yang mana-mana bawa kamera mau TikTokan. Rambut udah habis. Ayam udah habis. Pedes kenyang. Jaya, kita lanjut besok lagi di episode lain dari Bistot Kitchen. Bye bye. Pedes. Panas. Udah capek. Gerah. Ini amat ya cari subscriber. Tolong kalian subscribe. Aduh.